Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Assalamualaikum Papa. Di atas restu dan kasih sayang darinya, Abang dengan rendah diri ingin memohon ampun dan maaf pada Papa sekiranya apa yang Abang ingin tulis dalam surat ini membuat Papa terluka. Abang buat semua ini kerana Abang sayangkan Papa dan Mama, dan kerana sayang dan kasihlah Abang luahkan apa yang Abang rasa. Sebab Abang takut Papa. Abang takut masa yang tinggal untuk kita hanya seketika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Segalanya bermula pada subuh itu. Seperti biasa, suara itu pasti akan berkumandang mengalunkan panggilannya. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau sebelum ini Abang tidak pernah peduli akan sebabnya, tapi tidak pada subuh itu. Subuh itu Abang terasa begitu lain sekali. Buat pertama kali sepanjang 17 tahun Abang bernafas, itulah azan subuh pertama yang meninggalkan kesan dalam hidup Abang. As-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Dan subuh itu juga membuka pintu hati Abang untuk belajar mengenali Dia. Dia yang telah mengajar Abang untuk terus berdiri kiam. La ilaha illallah. Seluang hatiku takkan pernah ku berhenti mencari. Cantik kuku. Mestilah cantik. Kalau Abang nak tahu, sekarang ni kan tengah trend tau kali ni. Kalau ambil ismail yang sah ke, Ma? Ya Allah, kesiannya. Teruk betul banjir kali ni kepada timur. Tahu tak apa. Dia orang tu tak dapat bantu. Mana boleh tak dapat? Sebab aku dengar macam-macam berita sekarang. Assalamualaikum, Bos. Bos. Kalau dapat, kenapa aku dengar macam-macam berita? Ada yang tak dapat makan lah, ada kelaparan lah. Rumah pakcik aku pun dah tenggelam. Ya ke? Dah file report ni sudah. Ita? Mana file report kodo visa Melati yang saya letak atas meja ni semalam? Macam ni lah. Kau ni mana tahu? Kau tak baca? Ita? WhatsApp, Twitter, Facebook, semua cakap dekat situ. Kalau tak ada amanah, jadi macam ni lah. Kau lupa ke minggu lepas kita pergi tazkira, ustaz kata apa? Kalau tak ada amanah dalam diri kita... Kalau nak cakap pasal amanah,
Apa yang korang bertiga ni buat pun dikira tak amanah. Faham tak? Tapi kita orang sembang bab agama. Sifat amanah. Tak boleh ke? Apa kau orang ingat curi masa bercakap pasal agama? Perbuatan tu halal. Kau orang dibayar gaji untuk bekerja dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Itu amanah kau orang. Lain kali kalau nak bercakap pasal agama, tunggu lepas pejabat. Join usrah kat sana tu. Kamu, report tentang projek Vista Awana yang saya minta semalam tu dah siap ke belum? Belum lagi, bos. Cakap pasal mana konon. Saya nak report tu ada kat atas meja saya petang ni juga. Assalamualaikum, Haji Suhaimi. Waalaikumsalam. Cik Skandar. Macam mana dengan projek tu, Cik Skandar? Dah boleh lulus ke? Haji rasa? Nolah semua orang senyap je. Dia nak pergi lunch dah. Puan nak krim apa ke? Tak apa, saya dah makan. Okey. Cantik kuku. Mestilah cantik. Kalau abang nak tahu, sekarang ni kan tengah trend tau kali ni. Kalau ambil ismail yang sah ke, Ma? Di kat mana? Sorry, I lupa. Macam mana resort ni? Kau ni apa masalah sebenarnya? Tak ada apa. Dia ni kan, orang terbiar nak mati tu. Berhenti. Apa kewajipan haji dan umrah?
Tiba-tiba pagi tadi hati saya ni tergerak pula nak mengingatkan pada kamu semua tentang azab meninggalkan solat. Ya, kalau kita tinggalkan solat di hidup kita memang tak akan aman. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Cari siapa? Ha, puan. Saya ni jual keropok. Ada macam-macam jenis keropok sini. Akak jual keropok ikan parang, ikan tamban, ha, macam-macam. Krepek pun ada. Tak apa, Kak. Tak apa. Tak nak. Tak nak beli satu pun? Tak apa, Kak. Tak apa. Puan, macam ni. Akak jual satu keropok ni RM4. Kalau puan ambil tiga, akak boleh bagi puan RM10 lah tak? Tak apa, Kak. Tak nak. Lagi pun tak ada orang kat ofis. Satu pun tak nak beli? Tak nak. Kalau puan tak beli, rugi puan. Sebab memang sedap. Keropok ikan tamban ni paling kak, sedap. Saya cakap tak nak, tak nak lah, Kak. Kat rumah saya berlambak keropok. Kak belum goreng lagi. Lagi satu, Kak nampak tak dekat pintu tu ada tulis. Jual-jual tak boleh masuk. Akak masuk kenapa? Akak minta maaf, puan. Akak tak tahu. Akak tak nampak. Akak buta. Akak balik dulu, Akak. Akak tunggu sekejap, eh. Sekejap. Ya? Kak. Ya? Kak, nak? Ya? Ambil ni. Apa ni, puan? Akak ambillah. Saya beli semua keropok akak. Eh, tak payah, puan. Puan bukannya goreng pun. Tak payah membazir pun. Tak apa, tak apa. Taklah, Kak. Saya tak bazir saya. Nanti saya sedekah dekat staf saya. Lagipun saya rasa bersalah sangat dengan Kak. Saya nak tebus salah saya, Kak. Ambillah. Tak ada salah. Tak ada apa-apa. Tapi kalau beli, tak apalah. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala, eh. Alhamdulillah, terima kasih. Ni berapa ni? Tak apa, tak apa, tak apa. Kak ambil je. Ha? Ambil je. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur. Okey, Puan. Puan? Uh-huh. Panggil saya Kak Ati. Yelah, hati-hati ya, Kak Ati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Ya. Puan? Ya, Kak? Puan, kalau akan nak tumpang solat Zuhur, boleh? Ingin ku temu cinta untuk mengisi ruang hatiku. Takkan pernah ku berhenti. Kak, ini juga. Ya, terima kasih, Puan. Akak minta maaf lah ya, Puan. Dan sebab akak menyusahkan, Puan. Akak nak telekong? Tak apa. Ni, Kak dah. Ni dah cukup dah. Asalkan kita untuk arah. Bilik air kat belakang. Kalau akak nak ambil semayang. Nak saya bawa? Tak payah. Akak nak setakat sebelah. Sebelah tak apa. Akak boleh. Ya Allah, Puan. Takkan akak nak nyesalkan Puan je. Tak apa. Saya kat belakang depan ni kalau ada apa-apa. Hai. Terima kasih, Wan. Terima kasih. It's okay. Okay, Kak. Enjoy. Wan? Ya, Kak. Kiblatnya mana, ya? Okay, aku lupa nak bawa. Lain. Thanks.
Apa? Aku nampak ada orang. Kakak tu dia solat kau surau. Habis tu? Masalahnya dia salah kiblat, babe. Kita kat sini, dia kat sini. Kesianlah dia. Macam mana boleh salah kiblat? Kan hari tu kita dah tampak dah aero tu. Betul ni, siapa yang bagi tahu dia arah kiblat tu? Kak, kami nak tegur kiblat kak ni salah. Wah. Oh, ya ke? Ah, betul kak. Sebab sepatutnya kiblat akak menghadap pintu. Kami dah tampak arah kiblat tu dekat atas siling. Akak tak nampak. Oh. Akak buta. Tapi siapa yang bagi tahu akak arah kiblat ni ya? Puan, bagi tahu akak tu betul. Tadi dia cakap menghadap sana. Ha, dia dah betul dah bagi tahu. Tapi akak yang salah. Yalah, kita tak nampak kan mana nak perasan. Papa. Selepas itu, segalanya tidak sama seperti sebelum ini. Kalau sebelum ini, abang tidak pernah kisah apa tanggapan orang lain pada keluarga kita. Tapi tidak lagi sekarang. Sekarang abang jadi takut, Papa. Apatah lagi bila abang kenangkan apa yang Ustazah cakap pasal orang-orang seperti kita. Tiba-tiba pagi tadi hati saya ni tergerak pula nak mengingatkan pada kamu semua tentang azab meninggalkan solat. Ya, kalau kita tinggalkan solat ni, hidup kita memang tak akan aman. Dalam Quran dah tertulis, sekiranya kita tinggalkan solat, maka neraka jahanamlah tempat kita. Kerana hakikatnya mereka yang meninggalkan solat ini adalah makhluk Allah yang paling hina-hina dia lagi dari iblis. Kerana sehina-hina iblis, dia hanya tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi mereka yang meninggalkan solat ini telah ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan holik. Sedangkan iblis yang hanya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah dah kata tempat dia di neraka. Apalagi mereka yang tidak mau solat ni, murid-murid, ya Allah, masya Allah. Ustazah. Ya, Adam. Kalau dia baik, tapi dia tak solat, macam mana pula, Ustazah? Baik macam mana yang awak maksudkan tu? Baiklah, macam dia berpuasa, dia bersedekah, dia hormat mak bapak, tapi dia tak solat. Macam mana, Ustazah? Macam tu maka sia-sialah segala amal kebaikan dia. Macam tu aja. Macam tu je ke, Ustazah? Macam tu ajalah Linda, oi. Awak baik ke? Awak ramai peminat ke? Instagram awak beribu-ribu follower ke? Kalau awak tak solat, neraka tempat awak. Sebab di padang mahsyar nanti, murid-murid, perkara pertama yang Allah tanya adalah solat awak. Dan kalau solat awak lepas, baru lepas tu dia tanya amal kebaikan yang lain. Tapi kalau solat tak lepas, macam mana, Ustazah? Allah ya Tuhanku, kalau solat tak lepas, straight away tu. Takut tak? Takut. Kalau takut, jaga solat. Siapa kat sini yang tak jaga solat? Airil? Airil? Awak solat tak? Saya rasa saya tengah cakap dengan awak ni, awak solat tak?
Astagfirullahalazim. Macam tu je awak cakap tak? Awak dah besar panjang macam ni tak solat. Mak bapak awak tak ajar ke? Saya tanya awak ni. Tak. Awak, mak bapak awak confirm masuk neraka. Allah zalim. Apa dia, Aireen? Dia cakap Allah tu zalim. Astaghfirullahalazim, Aireen! Kalau betul apa yang Ustazah ajar ni, bagi saya, Allah tu zalim. Saya bukan sengaja nak tinggal solat. Tapi mak bapak saya... Kenapa dengan mak bapak awak? Awak jangan sampai saya tempeleh muka awak. Awak ni lah kenapa tak ada agama ke? Ha? Mana sini? Mana sini tangan? Ha? Eh, sini tangan awak. Inilah dia murid-murid. Inilah dia contoh manusia yang kufur nikmat. Allah dah bagi dia kesempurnaan. Dia boleh sombong. Sombong untuk sujud kepada Allah. Berani pula dia cakap, ha, Allah tu zalim. Orang yang enggan tunduk kepada Allah, dialah sebesar-besar zalim sebenarnya. Mari sini tangan awak. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Aku tak sengaja nak cakap macam tu ya Allah. Abang takut, Wak. Abang takut kalau akhirnya keluarga kita dihumban dalam neraka. Abang cuma ada papa dan mama. Papa, bantulah abang, papa. Bantu abang dan mama untuk lari dari api neraka ini, papa. Menerus langkahku, ku mengejar bayang-bayangmu. Sinarkan ku cahaya dari matamu itu. Ingin ku temu cinta untuk mengisi ruang hatiku. Takkan pernah ku berhenti mencari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Dan subuh seterusnya, abang nekat melakukan perubahan. Walaupun abang tidak tahu bagaimana mahu memulakannya. Baik sekalipun tak guna kalau masuk neraka kan. Abang, jom cepat. Nanti terlambat. Okey, okey. Nanti saya bagi tahu dia. Morning. Tadi ada orang call. Sorry, terpaksa jawab. Bising sangat. Siapa? Tak, mana saya tahu. Boyfriend you got?
Ni apa ni? You ni kenapa? Kalau ye pun you kata nak berbetina belakang I, cover-cover lah sikit. Ha? You tak payah nak buat muka belalah. Ha? Ni, ni apa ni? Ha? Apa? Oh, sorry. You, kalau anak kita nampak macam mana? Ha? Anak kita? Morning. Abang. Abang breakfast dulu, eh? Pa. Malam ni Papa free tak? Papa teman abang pergi kedai buku boleh? Nak buat apa? Abang nak beli buku pasal panduan solat. Boleh, Pa? Pa? Papa? Apa dia? Ha? Apa dia? Cakaplah. Tak ada apa-apa. Abang cakap dia minta tolong you temankan dia pergi kedai buku. Itu pun you tak dengar ke? You tak nampak ke tengah baca paper ni? Mak, macam lah you tak tahu you tengah baca apa? Mama, suka hati I lah you nak baca apa pun. Yang you busybody sangat ni kenapa? Eh, I bukan nak busybody lah. Mama, it's okay, tak apa. Don't worry, okay? Tak nampak ke Papa tengah baca nombor ikut tu? Janganlah kacau dia. Abang, yang kurang ajar sangat ni kenapa? Abang, abang breakfast dulu, abang. Apa? Aku gabung mencari adalah dalam hidupku ini. Kadang tak pergi bilang apa ku coba untuk mengejar. Abang nak bingung apa? Tak apa, abang beli sendiri je. Tak apa, nanti mama belikan. Mana tahu nanti masa lunch mama boleh tolong carikan untuk abang. Abang, siapa lagi yang akan tolong abang kalau bukan mama? Nanti mama cari, eh. Betul. Kalau macam tu, mama tolong belikan 3 buku panduan solat. Kenapa sampai 3? Yelah, 1 untuk abang, 1 untuk papa, lagi 1 buku panduan solat untuk perempuan, untuk mama. Kita boleh belajar sama-sama. Sorry abang, mama lupa. Mama sebenarnya ada lunch appointment tengah hari ni. Okey, macam ni. Abang ambil duit ni. Abang pergi beli sendiri, eh. Sorry bang, sorry sangat-sangat. Ha? Abang boleh beli sendiri. Terima kasih. Apa aku buat ni? Sebenarnya mama tak ready lagi, sayang. Serius, mama belum ready lagi. So, mama ingat abang dah ready? Mama tak ready lagi, Ma. Mama ingat abang saja suruh mama belikan buku panduan solat tu. Abang teringat apa yang ustazah cakap semalam, Ma. Macam mana baik sekalipun kita, kalau kita tak solat, Allah dah cakap kita akan dihumban ke dalam neraka tanpa soal. Takut, Ma.
keluarga kita orang yang baik-baik kan, Ma? Tapi apa gunanya baik kalau akhirnya kita diumban ke dalam neraka? Abang takut, Ma. Abang masuk dulu. Macam mana Cik Iskandar? Boleh lulus ke? Biasa. Kalau tanya saya, saya rasa okey. Semua spek yang diminta, saya dah penuhi. Sure. Sure kot. Kalau macam itu, tolong terangkan pada saya. Mengikut syarat tender, terang-terang dah cakap kita kena gunakan simen grade A. Tapi kalau gunakan simen grade A, kenapa bangunan ini retak? Tapi kami memang gunakan simen grade A, Cik Iskandar. Amy, mana salinan resip beli simen itu? Siapa dia ni? Kawan. Oh, kawan. Kenapa Cik Iskandar? Tak. Tanya aja. Mana dia? Cepatlah. Ada bang. Amy dah masukkan semua dalam file ni. Lambat mana? Dah. Tak payah susah nak cari salinan resit tu. Sumpah Cik Iskandar. Memang ada salinan resit tu. Saya tahu ada beli simen grade A tu. Saya tak cakap pun tak beli simen tu. Tapi beli simen grade A tu semata-mata untuk penuhkan syarat tender aja. Selebihnya, campurkan dengan simen yang tak apa-apa grade-nya. Kemudian, tak pasir sebanyak mungkin. Sebab itulah dinding kondo ni retak. Lepas tu nak cantikkan, coating elok-elok dinding tu supaya nampak solid. Betul kan? Saya tak ada pilihan lain, Cik Iskandar. Saya tahu ini bidang saya kan. Kos pun dah melambung tinggi. Cik Iskandar kena faham. Banyak pihak yang saya kena suap untuk projek ni. Oh, I see. So, berapa banyak yang bayar diorang? Banyak, Cik Iskandar. Banyak. Tapi berapa? Kalau sanggup bayar diorang RM50,000 untuk satu kepala. So, setakat RM20,000 untuk saya, tentu tak ada masalah kan? Selain itu, saya juga ada syarat lain. Syarat lain? Syarat apa, Cik Iskandar? Papa ingat tak pada pagi yang abang minta tolong papa temankan abang beli buku panduan solat tu? Hari tu sebenarnya abang kecewa sangat dengan papa. Dan buat abang bertambah kecewa bila mama pun sama macam papa. Kenapa kau lari pada aku masa aku tegur papa itu tadi? Boleh aku duduk sebelah kau? I'll take it as yes. Macam mana kau tahu nama aku? Kau tak tahu ke? Sejak semalam nama kau dah paling famous dekat dalam sekolah ni. Mesti kau tengah terfikir kan apa yang Ustazah cakap kat kau semalam. Bro, please lah. Aku tak ada mood nak cerita pasal benda tu. That's why I'm here. Faham tak? Jadi kau percayalah apa Ustazah cakap. Ustazah, bro. So kau tak kisah Ustazah cakap kau ni garanti masuk neraka? Kau tak kisah? Yang kau sibuk sana ni kenapa?
Bro, Ustazah tu bukan Tuhan. Dia tu manusia biasa je. Jadi dia tak ada hak nak tentukan siapa masuk neraka dan siapa tak. Syurga dan neraka tu milik Allah. Jadi kita sebagai hambanya hanya perlu ikut perintah dan larangannya dengan cara yang paling bijaksana. So bagi pendapat aku, cara Ustazah tu agak kurang bijaksana. Tapi biasalah, Ustazah tu pun manusia biasa. Dia juga buat silap dalam menyampaikan ajaran. Walaupun niat dia tu betul, tapi cara dia tu agak keras. Dia buat kita ingat yang Allah tu tak ada kerja lain selain daripada menghukum hamba-Nya. Padahal kita lupa Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yeril, kau tahu tak hidayah tengah menyapa hati kau? Di saat kau muncul je depan surau tu, walaupun aku tahu kau tak tahu apa aku buat kat situ, dah cukup meyakinkan aku yang hidayah tu tengah menyapa kau. Apa kau merepek ni kau? Aku bukan orang alim pun, aku tak pakai songkok pun. Ril, hidayah tu milik Allah. Jadi atas je lah dia nak pilih sesiapa pun. Kau patut rasa bertuah. Sekarang ni terpulang dekat kau sama ada kau nak atau tak terima anugerah ni. Dahlah Ril, aku ada kelas ni. Aku dulu eh. Ril, kalau kau terasa macam nak belajar solat ke, kau datanglah cari aku eh. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Pa, saat itu abang rasa abanglah manusia yang paling bahagia sekali. Dan kalaulah abang boleh kongsikan perasaan ini dengan mama dan papa. Yang ku tahu hanya tuk diriku, kan ku terus cari sampai ujung dunia. Kita orang yang baik-baik kan mama? Tapi apalah maknanya baik kalau akhirnya kita semua masuk ke neraka. Puan? Puan? Wah? Yang ni ke bukunya? Yelah kot. Puan nak berapa buah buku ya? Kalau macam tu, mama tolong membelikan 3 buku panduan solat. Kenapa sampai 3? Yelah, satu untuk abang, satu untuk papa, lagi satu buku panduan solat untuk perempuan, untuk mama. Kita boleh belajar sama-sama. Puan? Puan? Okey tak? Okey. So, puan nak berapa buku ya? Satu. Oh, okey. Nanti saya ambilkan yang baru ya untuk Puan. Yuri, dah sampai. Beli apa tu? Buku kerja sekolah dia. Hey, are you okay? Okay. You know what? I don't think so. Mesti ada something dalam kepala you kan? Cakap saya okey. Okey?
Kepala you ada masalah. You buat apa ni? Ha? Kita kat public tau. I just risaukan tentang you. Yang you tiba-tiba sentap ni kenapa? Syah. Okay. I isteri orang. Dan masih isteri orang. Dan kalau you tahu yang you tu masih isteri orang, dan you masih keluar dengan I sembunyi-sembunyi ke apa? Kenapa you tak minta cerai dengan suami you tu? Dan kahwin dengan I? You sendiri cakap kan you tak happy dengan dia. You tunggu apa ni? Azlin. Azlin. Azlin, please. Apa? Okay. I minta maaf. I minta maaf kalau I sakitkan hati you tadi. Tapi I sejujurnya, I sayangkan you. Dan I nak kahwin dengan you. Tapi sebelum I kahwin dengan you, you kena settlekan hati you dengan Iskandar. Habis Sarah macam mana? Sarah. I dengan Sarah, I actually tak ada, tak ada masalah. Tapi tu, takkan I nak cerai kan dia? Lainlah you dengan Iskandar. You ni sedih, Nisha. Asli. Susah-susah you gugurkan aja. Habis cerita. Tak dosa ke? Memang dosa, bengong. Habis dalam keadaan darurat macam sekarang ni, you nak fikirkan pasal dosa lagi ke? Apa, you nak buat lawak ke apa? Takut, I tak tahu nak buat apa. Habis, kalau you tak gugurkan, you nak buat apa? You nak bela? Lagi mati you dikerjakan oleh bapak you nanti. Ha, habis tu I nak buat apa? Saya tak tahu dah nak buat apa dah ni. Eh, eh pandai air ni kenapa? Oh, no, no, no. Air tak nak. Boleh belah, air tak nak. Please, tunggu air. I said no. Mati hidup balik pun, I tak nak jadi pak sanggup. Is, you tolong I. I cuma ada you seorang sekarang ni. I janji. Lepas I dah lahir baby ni, kalau you nak ceraikan I pun, I tak kisah. Eh, you dah gila ke apa? Walaupun kita ni best friend, tapi I tak nak jadi pak sanggup you. I setuju kahwin dengan you. Tapi dengan satu syarat. I tak nak keluar satu sen pun duit untuk majlis kita. Sebab I tak ada duit. Serius? Thank you, thank you. Tak apa, I tanggung semua. Eh, nanti dulu. I tak habis lagi. I ada syarat lain. Syarat apa?
bila kita dah kahwin nanti, you tak boleh halang apa yang I nak buat dekat belakang you. Dan I pun takkan halang apa yang you nak buat dekat belakang I. Sebab I tak ready lagi nak sacrifice my social life, okay? Seseorang itu sudah terlalu biasa bergelombang dengan dosa, perlahan-lahan hatinya akan mula menjadi hitam. Dari rasa takut akan dosa yang dilakukan itu, lama-lama menjadi tidak apa. Seolah-olah dosa yang dilakukan itu diamlah makanan hariannya. Dan apabila keadaan ini berlaku, maka apabila orang akan menarik rahmatnya dari tubuh orang itu. Puan? Puan? Kak? Kak tolong saya, Kak. Iskandar? Ha, ada apa? Cik Michelle dari Power Bina Construction nak jumpa Cik Iskandar. Ya, Kak. Panggil dia masuk. Selamat. Cik Iskandar? Saya Michelle dari Power Bina Construction. Cik Iskandar ada call kata nak jumpa saya. Oh ya. Sila. Have a seat. Terima kasih. Terima kasih Cik Iskandar sebab sudi luangkan masa untuk jumpa saya, kan? Tak ada benda lah. Small matter aja. Lagipun dah memang tugas saya. So macam mana dengan projek dewan sekolah syarikat saya? Awak tengoklah sendiri. Tak lulus. Seriously, Encik Iskandar? Jangan bimbang. Saya ada caranya macam mana nak luluskan projek ini. Macam mana syarif? Semoga suatu hari nanti abang akan jadi anak yang soleh, ya sayang. Sebenarnya mama tak ready lagi, sayang. Serius, mama
Belum ready lagi. So, Mama ingat abang dah ready? Abang pun tak ready lagi, Ma. Mama ingat abang saja suruh Mama belikan buku panduan solat tu. Abang teringat apa yang Ustazah cakap semalam, Ma. Macam mana baik sekalipun kita. Kalau kita tak solat, Allah dah cakap kita akan dihumban ke dalam neraka tanpa soal. Kencing aku ke apa ni? Hello? Ha? Ada apa? Saja call. You kat mana ni? Adalah. Jumpa kawan. Oh, ya ke? Eh. Ni yang tiba-tiba nak tahu apa yang I buat ni, kenapa? Tak adalah, saja sebab apa malam ni you selalu balik lambat je kan. Saja tanya. You nak apa-apa tak? Kalau you nak, balik nanti I boleh singgah. No, it's okay. Abang? Abang dah makan dah. Sebenarnya, abang merajuk dengan I tadi. Pasal apa? Pasal I tak nak beli buku panduan solat untuk dia. Okeylah. Kita borak aja kat rumah nanti. Kalau you ada apa-apa nak makan, WhatsApp I aja. Sampai bila kita nak macam ni, you? Apa dia? I tanya sampai bila kita nak macam ni? Sampai bila nak hidup berkulman dengan dosa? Habis tu you nak apa? Cerai? Bila pula I cakap nak cerai? Dah tu? Tiba-tiba aja you cakap benda yang bukan-bukan. Kenapa? Okey, macam inilah. I tahu ini mesti ada kena-mengena dengan apa yang dah terjadi siang tadi. Tapi relax lah. Bukan kita berdua aja yang praktikkan open relationship macam ni. Ramai lagi kot. You sendiri tahu kan? Cara kita berdua yang supporting macam inilah. Yang buatkan rumah tangga kita kekal aman damai sampai sekarang. Orang siap respect kita lagi adalah kita tak pernah gaduh besar. So, yang you tiba-tiba nak berubah aja ni kenapa? Tapi sampai bila you? Sampai bila? Sampai kita berdua mampus lah. Sampai bila lagi? Eh, serabut lah you ni. You? You tak takut ke dengan balasan Tuhan? Ha? Buatnya kita mati. Eh, aku kalau orang dah mula cakap pasal balasan Tuhan ni, aku malas ni. Pernah cuba berhenti. Tapi sampai bila, you? Sampai bila? Sampai kita berdua mampus lah. Sampai bila lagi? Saya bukan tak nak fikir pasal syurga ataupun pasal neraka. Tapi setiap kali benda tu terlintas di fikiran saya, saya cepat-cepat cuba elak. Sebab saya takut. Saya takut sangat, Kak. Saya banyak dosa, Kak. Terlalu banyak sangat dosa saya sampai saya rasa saya tak layak untuk diampunkan oleh Allah. Puan, kalau akak cakap, Puan jangan kecil hati, ya? Tak. Akak rasa Puan silap bila Puan cuba menyamakan sifat Allah dengan sifat kita manusia, Puan.
masuk akak. Masuk akak. Bila puan cakap yang puan itu tidak layak untuk mendapat keampunan dari Allah atas dosa-dosa yang puan dah lakukan. Puan dah silap, puan. Allah itu tidak seperti yang puan sangkakan. Allah itu, puan, Dia Maha Penyayang. Masya Allah. Dia Maha Penyayang, puan. Dan kalau puan benar-benar ingin bertaubat, insya Allah, puan akan percaya yang Allah akan ampunkan dosa puan. Insya Allah akan yakin, puan. Saya dah banyak kali dengar benda itu, kak. Dah banyak kali dah. Akak tahu tak dulu saya pernah mengandung anak luar nikah. Saya nak tutup malu saya. Saya paksa kawan baik saya. Jadi Pak sanggup. Dengan syarat saya tak boleh nak kacau langsung apa yang dibuat di belakang saya. Sampai dia berzina dengan perempuan-perempuan. Saya dah tak kisah dah, kak. Saya dah tak kisah dah. Dia pun dah tak kisah kalau saya jalinkan hubungan dengan suami orang. Kami berdua tak pernah rasa menyesal, tak pernah rasa berdosa, tak pernah rasa bersalah langsung. Jadi akak rasa segala dosa yang saya tanggung, yang saya buat selama hidup saya ni, Allah boleh ampunkan saya ke, kak? InsyaAllah. Kenapa tidak? Kalau puan benar-benar ingin bertaubat, akak yakin insyaAllah. Akak ni buat lawak ke apa, kak? Akak tahu tak dosa yang saya buat ni bukan cacat dosa, kak? Puan. 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 Puan ingat tak apa yang akak cakap pada puan? Puan sama sekali tak boleh, puan, meletakkan pandangan Allah sama dengan pandangan puan. Sama sekali tak boleh, puan. Kalau puan pandang Allah macam itu, sampai bila-bila pun puan akan terus lari jauh dari dia, puan. Dengan harapan segala perasaan berdosa dan takut puan itu akan hilang. Tapi puan, dapatkah hilang perasaan takut puan itu, puan? Perasaan itu tak hilang sesekali. Perasaan itu datang, saya rasa takut. Saya rasa takut dengan kak, saya takut. Tapi sampai bila, puan? Masa yang tinggal untuk kita sudah tak lama lagi, puan. Allah tu boleh cabut nyawa kita bila-bila masa saja. Dan waktu itu, puan, segala pintu taubat yang tersedia terbuka selama ini akan tertutup dengan sendirinya. Saya nak kena buat apa, kak? Saya nak kena buat apa, kak? Puan kena berhenti berlari. Puan kena berdiri menghadap Allah Ta'ala, puan. Puan hadap Allah Ta'ala, serahkan segala-gala dosa puan. InsyaAllah, Allah itu tidak semoga yang puan sangkakan. Minta maaf, ya, puan. Itu Abang Man dah datang ke saya. Abang, sebenarnya akak datang ni sebab nak pulangkan Betul ke Allah tak semua ke mana dengan orang yang macam saya ni? InsyaAllah. Semudah itu. Bukan semudah itu sebenarnya, puan. Sebenarnya apa yang puan dengar tentang kemukaan Allah itu adalah benar belaka. Dan ianya bukanlah sesuatu perkara yang boleh dibuat main-main. Dan segala cerita yang ada di dalam Al-Quran tentang siksaan api neraka kepada mereka yang berdosa itu adalah benar. Hakikatnya, tidak ada seorang pun yang akan terlepas dari segala perbuatan amal baik buruk mereka. Termasuklah mereka yang berdosa. Termasuklah saya. Termasuk saya juga, puan.
Tetapi manusia manalah Puan yang berani untuk mendabik kata, mengatakan yang dia tak pernah berbuat dosa? Tak ada. Saya rasa Tuhan sangat murka dengan saya, Kak Ati. Saya takut. Puan tahu tak kenapa kita disunatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan kita? Tak. Sebabnya Allah nak kita tahu dalam setiap perbuatan kita, setiap saat, setiap hari, Allah nak kita tahu yang dia sentiasa kasih dan sayangkan kita, hambanya Puan. Bayangkan, dalam 99 nama Allah yang agung, kenapa dia pilih Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha pengasih, dan bukannya nama-namanya yang lain? Kenapa, Puan? Mengapa tidak Allah suruh kita mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim wa Jabbar, dengan nama Allah yang maha mengawal lagi maha kuat? Ataupun Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menghukum? Sebabnya, Puan, Allah nak kita tahu yang dia maha kasih dan sayang kepada kita, Puan. Kalau nak ikutkanlah, mengapa tidak? Bukankah kalimah-kalimah Bismillah itu lebih menggambarkan kekuasaan Allah itu sendiri? Bukankah dengan kalimah Bismillah itu membuktikan yang dia berhak untuk merasa murka ataupun menghukum kita yang sentiasa engkar pada perintahnya? Tapi tidak, Puan. Allah tidak memilih nama-nama agungnya yang itu. Yang dia pilih ialah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Sebabnya Allah nak kita tahu, Puan, walau betapa murkanya dia terhadap kita dan walau betapa zalimnya kita kerana sering melanggar perintahnya, Allah tetap nak kita tahu yang dia memandang kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Sebab bagi Allah, kita adalah sebaik-baik kejadian yang telah diciptakannya. Allah telah menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Sebab itulah Allah telah memerintahkan para malaikat supaya sujud kepada kita, sehinggakan iblis telah dicampak keluar dari syurga kerana cemburukan kita yang mendapat kasih sayang dari Allah. Masya-Allah. Allah sangat kasihkan kita, Puan. Sebab itulah walau setinggi gunung pun dosa yang kita himpun, Allah tetap akan mengampunkan setiap dosa-dosa kita, Puan. Kasih sayang yang maha agung yang pernah wujud di alam ini adalah kasih sayang dari Allah. Kalau Puan katakan yang kasih sayang Puan terhadap anak Puan adalah kasih sayang yang maha agung, Puan silap. Sebabnya kasih sayang kita manusia ini takkan dapat, tidak sama sekali akan dapat mengatasi kasih sayang Allah. Jadi, Puan, masihkah Puan merasa sangsi terhadap dosa-dosa Puan? Merasa sangsi terhadap pengampunan dari Allah? Saya malu dengan Allah, Kak Ati. Saya malu dengan Allah, Kak Ati. Saat kita merangkak ke arah Allah, Allah akan berjalan ke arah kita. Saat kita berjalan ke arah Allah,
Allah akan berlari ke arah kita. Mintalah. 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 Nescaya dia akan perkenankan segalanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ya Allah, aku takut, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah, ampunkanlah, ya Allah. Actually, aku pun tak pasti macam mana aku boleh berada kat depan masjid. Apa yang aku ingat, lepas aku projek dengan Amoy itu dalam kereta, dia terus balik. Lepas tu, aku terus tertidur. Tahu-tahu, bila aku dah tersedar, aku dah berada dekat dengan kawasan masjid. Hang projek dengan Amoy itu dekat kawasan masjid? Kau gila ke apa? Kan aku dah kata, aku sendiri pun tak tahu macam mana aku boleh berada kat kawasan masjid tu. Habis tu, lagu mana yang boleh ada kat kawasan tu? Entah. Entah. Eh, kau jangan cakap bukan-bukan. Eh? Aku tahu tak apa yang kau cuba nak cakap. Ni, Iskandar. Aku rasa benda ni kalau aku habak dengan Hang mesti tak suka. Tapi yang tak rasakah benda ni ada something yang tahu macam Allah nak tunjuk. Bagi petunjuk kat hang supaya... Dah, aku tak nak dengar benda-benda yang merepek ni. Ni bukan merepek, ni betul. Betul ni nak cerita, hang tahu tak? Habis kalau tak merepek apa bendanya? Apa, kau nak cakap aku ni dah buang tepiat? Eh Kamil, aku muda lagi lah nak mati. Tak ada maknanya Tuhan nak ambil nyawa aku sekarang. Astaghfirullahalazim. Weh, lagu mana hantar yang Allah takkan ambil nyawa hang sekarang ni? Habang aku? Aku tahulah. Bukankah Tuhan cuma ambil cepat nyawa orang yang dia sayang aja? Orang yang jahat macam aku ni, dia biarkan hidup lama. Sebab? Sebab dia nak bagi peluang orang-orang macam aku ni, biar hidup sampai tua, baru taubat. Kan itu pun kau tak tahu. La ilaha illallah, sampai macam tu sekali. Ha, ni lah bahana Facebook lah ni. Ha, belajar dengan Ustaz Facebook lah ni jadi lagu ni. Jahanam. Aku ada belajar. Takkan aku nak bagi tahu kau. Suka hati hang lah. Ni, satgi kalau aku cakap lebih-lebih satgi, hang kata aku pandai nak tunjuk alim kan? Tahu tak apa. Ha, tapi ni aku nak pesan dengan hang. Apa yang kita duk sembang tadi, Allah dengar lah. Ha, nanti silap-silap hang tak ada nak taubat, Allah dah tarik nyawa hang. Ha, habis jahanam, member aku nak pergi karaoke seorang dah hilang. Dah, kau belahlah. Takut-takutkan aku konon. Ha, nanti silap-silap hang tak ada nak taubat, Allah dah tarik nyawa hang. Ini satu RM4 ni. Oh, okey, kita punya tak ambil value tak perlu. Ni berapa ni? Ah, tak perlu, ni RM1. Oh ya. Yeah. Alhamdulillah, syukur ni. Akbar, alhamdulillah. Terima kasih. Kak Ati,
kat hati. Fual? Puan cari saya ke? Saya macam mana saya nak sujud di kaki Tuhan. Saya nak minta ampun dengan dia. Alhamdulillah. Luka. Kak, tolong saya. Luka berdoa. Mama, aku nak tanya kau soalan mulia. Tanya, boleh. Kenapa kita kena solat? Ril, soalan apa yang kau tanya kat aku ni? Tak, aku... Aku tahu orang cakap solat tu wajib. Kalau kita tak solat, nanti kita masuk api neraka. Kalau kita buat kebaikan, kebaikan kita tak diterima. Sia-sia, sebab hanya sebab kita tak solat. Aku nak tahu kenapa solat tu penting sangat. Ril, solat tu memang penting lah. Kau faham tak? Kenapa? There must be a reason why. Kenapa tiba-tiba? Aku nak faham lah. Tolong aku, Ma. Ya, Ril. Tapi kalau aku nak cerita dekat kau, pentingnya solat ni, satu hari pun tak habis. Satu hari? Yes. Solat? Kenapa? Ya, Ril. Sebab hikmah solat ni terlampau besar, terlampau banyak. Uncountable. Contoh? Kau bagi aku contoh. Aku nak faham. Okey, contohlah. Aku bagi... Pertama, solat ni ajar kita untuk lebih berdisiplin. Sebab kita solat ikut waktu, betul? Kedua, solat ni ajar kita untuk jaga kebersihan. Sebab tiap-tiap kali solat kita kena ambil wuduk, betul? Yang ketiga, solat ni ajar kita untuk lebih fokus. Sebab dalam solat kita kena khusyuk. Bila kita khusyuk, kita lebih fokus dalam hidup kita. Itu yang buat kita jadi manusia yang lebih cemerlang, terbilang, berjaya. Itu je? Ray, kalau aku nak cerita, banyak sangat. I see. Alah, dah lah. Kalau aku cakap lagi banyak pun, kau mesti tak faham. Kau buat je. Kau solat je dulu macam mana yang aku ajar tu, okey? Aku solat walaupun aku tak faham. Yes, walaupun kau tak faham. Aku percaya kalau kau selalu solat, berkat kau solat tu, insyaAllah Allah akan bagi kau faham. Sekarang ni, balik rumah aku, kita makan dulu, eh? Okey? Jom. Mama, aku cakap tadi, walaupun aku tak faham sekalipun, aku mesti kena solat, kan? Ha, betul. Tapi bukankah itu tak ikhlas sama? Maksud kau? Okey, sinilah. Biar aku terus terang dengan kau. Aku ni jenis yang kalau nak buat benda, bagi ikhlas. Contohnya, kena faham. Kalau aku pergi sekolah, aku faham. Aku pergi untuk masa depan aku. Aku kena belajar. Baru aku ikhlas belajar. Sekarang ni, aku nak ada perasaan yang bila aku dengar je azan, aku nak terus sujud dekat dia. Biar aku redha. Tunjuk yang aku sayang dekat dia. Bukannya aku sujud dekat dia sebab aku takut. Takut kalau aku kena seksa dekat lapin neraka. Aku takut nanti aku punya kubur berasap. Itu tak ikhlas, bro. Aku buat sebab aku takut. Cuba bayangkan kalau aku tak faham, campur dengan aku buat sebab aku takut. Tak ikhlas, bro. Aku nak cari keredaan dia. Tolonglah aku. Apa, aku faham. Sekejap, eh. Kirin, buku ni aku simpan daripada kecil. Aku jaga dia elok. Sekarang ni aku bagi kau. Aku dah ada dah. Mak aku bagi aku ni. Ambil je lah. Ni daripada aku. Betul lah? Ambil je. Terima kasih lah, Mak. Ha? Aku cakap ni? Terima kasih. Ikhlas tak terima kasih kau tu? Memang ikhlas lah. Sebab benda ni aku tak minta, tapi kau bagi. Sebab itulah aku ikhlas. Tengok, Ril. Aku baru bagi buku, kau dah beria-ria berterima kasih kat aku. Tapi dengan Tuhan, Ril, yang bagi kau macam-macam. Bagi kau kesenangan, kemewahan, makan cukup, minum cukup, rumah mewah. Apa lagi yang kau nak? Sepanjang 17 tahun ni, Ril, Allah dah sediakan semuanya untuk kau. Kau masih lagi nak cari keikhlasan untuk berterima kasih dekat dia. Kira, okay, sekarang ni kita masuk dalam. Makan kat dalam, mak aku masak. Eh? Ya, jom. Jom aku. Okay.
Iman. Assalamualaikum. Eh, Iman. Kawan Mak balik. Haa, Umar. Haa, kawan Mak hantar. Haa, patutlah cepat. Haa, eh, Umar. Umar kata ada tu kawan Umar nak belajar solat. Tu mana dia? Haa, oh, tu ada kat atas. Haa, siapa nama dia? Haril. Haril? Umar, kamu ajarlah dia. Aku baru bagi buku, kau dah beri-beri berterima kasih kat aku. Tapi dengan Tuhan, Ril, yang bagi kau macam-macam. Bagi kau kesenangan, kemewahan, makan cukup, rumah mewah. Apa lagi yang kau nak? Aril! Aril, tunggu dulu ya. Ni makcik buat air ya. Tak apalah, cik. Susah-susah aja. Mama, ambil tu dong. Ambil tu, bro. Mak, ni yang bagi siapa? Abang. Ma. Mama dah ready. Bayang-bayangmu sinarkan ku cahaya dari matamu itu. Ingin ku temu cinta untuk mengisi ruang hatiku. Takkan pernah ku berhenti mencari. Apa yang kita duk sembang tadi, Allah dengarlah. Ha, nanti silap-silap hang tak ada nak taubat, Allah dah tarik nyawa. Ha, habis jahanam, member aku nak pergi karaoke seorang dah hilang. Berhal pula dengan kereta ni. Tiba-tiba je mati enjin. Kenapa kereta ni? Padahal baru je aku hantar servis. Itulah, beli lagi kereta pakai duit rasuah. Kan dah rosak. Eh, ini macam masjid pagi tadi. Iskandar. Aku kat belakang kau, Iskandar. Aku takut mati, Iskandar. Tolong aku, Iskandar. Aku takut mati. Aku menyesal. Kalau aku tahu, diam! Tentu aku bertaubat. Diam! Diam! Iskandar, aku takut. Tolong aku. Diam! Pergi! Pergilah! Diam! Anak? Diam! Anak? Ah! Anak? Diam! Anak? Anak ni kenapa ni? Saya kat mana ni, pakcik? Ini dekat masjid. Masjid? Pakcik ni bukannya apa? Pakcik nampak kamu tidur dekat sini daripada subuh pagi tadi. Anak ni tak sihat ke? Anak? Eh, nak pergi mana tu? Ini kereta takkan tinggal kat sini. Ingin ku temu cinta untuk mengisi ruang hati. Haa, Encik. Nak pergi mana, Encik? Ya? Hello, Kamil. Ya Allah, panjang umur Iskandar. Hantar tak?
Michelle yang main kat Ovia hari tu. Kamil. Dia tu sebenarnya aku dapat Kamil. Tahu dia tu ejen Asia. Kamil! Aku cakap kau dengar sini lah. Weh, Hanif siapa? Kamil, pagi tadi kau ada datang jumpa aku kat bilik aku tak? Mana ada. Weh, Han tak masuk ofis pun sehari hari ni. Kami semua kat sini tengah cari Han. Weh, Is, dengar sini. Aku nak kena beritahu kat Han. Michelle yang main ofis hari tu. Encik? Encik? Kita tahu gimana, Encik? Abang buat apa tu? Tulis surat untuk Papa. Betul nanti Abang nak hadiahkan buku ni. Mana tahu nanti hati dia pun terbuka macam kita. Mama naik atas dulu. Nanti kalau dah azan, Abang naik. Abang jadi imam untuk Mama, eh? Sebenarnya bukan tak boleh, Ma. Tapi Abang tak beranilah sebab Abang solat pun tak pandai lagi. Lagi-lagi nak imamkan Mama. Tak apa, Abang. Kita cuba. Mama yakin Allah tahu niat kita. Yalah, sikit lagi. Mama naik dulu, eh? Siapa yang berani nak kurang ajar melawan cakap aku? Faham? Nanti perempuan dah hitam. Apa? Kau bukan rasuah. Sebab dengan Azan pun perempuan tak suka. Jadi semua ni salah aku? Salah Papa. Sebabkan Papa hati Mama hitam, hati Abang hitam, hati Papa pun hitam juga. Papa kena didik kita orang. Papa kena didik Abang. Apa sebab aku nak kena didik kau? Ayu, tolong air. Ayu sangat dengan Ayu. Sebab Abang, jangan-jangan nak kena. Sebab Papa ayah Abang. Salah. Ayu! Sebab aku bukan bapa engkau, Ariel. Mama engkau kahwin dengan aku pun sebab aku kena jadi pak sanggup. Sebab tu aku tak terasa beban nak didik kau. Sebab darah yang dalam diri kau ni bukan darah aku. Papa tipu. Papa, hari ini Abang berazam. Abang berazam nak bawa keluarga kita keluar dari kegelapan hidup kita selama ni. Abang nak ajak Mama dan Papa bertahtih mengenal Allah. Abang nak kita betulkan salah faham kita selama ni terhadap dia. Terlalu banyak cerita salah yang kita dengar selama ni tentang dia. Terlalu banyak fitnah yang dilemparkan oleh makhluknya sendiri terhadap penciptanya. Dia sebenarnya sayangkan kita, Papa. Malah selama ini dia tunggu kita pulang ke pangkuan dia. Tapi kita terus lari, berpaling dari dia. Kita lari sebab kita takut. Kita takut dia tak ampunkan kita. Kita takut dia murkakan kita. Padahal dia tak seperti apa yang kita sangkakan selama ni. Ku menerus langkahku, ku mengejar bayang-bayangmu. Kerana setitis kasih sayang Allah
mampu memadamkan selautan api kemurkaannya. Ingin ku temu cinta untuk mengisi ruang hatiku. Takkan pernah ku berhenti. Saya janji, saya akan jaga dia baik-baik. Dia tak perlu buat macam tu, Is. Dia tak perlu tanggung beban. Kita dah janji, kan? No. Walaupun dia bukan darah daging saya, saya tetap akan anggap dia seperti anak saya sendiri sampai bila-bila. Itu janji saya pada diri saya sendiri. Hati perempuan dah hitam. Apa? Kau bohongkan Rasulah. Sebab apa dengan Azam pun perempuan tak suka. Jadi semua ni salah aku. Salah papa. Ya Allah, berilah aku peluang untuk kembali ke jalanmu semula. Yang saya muskil tu, Imam. Kereta bini dia had yang dia bawa tu, ada orang jumpa. Tapi lah ni, dia sendiri yang tak ada. Lah ni kami semua duk risau pasal dia. Ish, pelik betul. Itulah, semalam saya ada nampak orang tidur dalam kereta kat depan masjid ni. Ya kan, Imam? Ha, betullah dia orangnya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sekarang. Papa, sebelum Abang akhiri surat ini, Abang ingin hadiahkan Papa sebuah buku panduan solat ini untuk Papa. Abang harap Papa terima hadiah ini dengan hati yang terbuka. Bukan niat Abang nak menyindir Papa atau nak mengajar. Abang cuma takut. Abang takut kalau masa yang tinggal untuk kita di muka bumi ini cuma seketika sahaja lagi. Kau tengah baca paper ni. Mak, macam nak tahu you tengah baca apa? Mama, it's okay, tak apa. Don't worry, okay? Tak nampak ke Papa tengah baca nombor ikut tu? Janganlah kacau dia. Abang, yang kurang ajar sangat ni kenapa? Apa sebab aku nak kena didik kau? Abang, abang jangan-jangan nak kena. Sebab Papa ayah abang. Salah. You! Sebab aku bukan bapa engkau, Ariel. Walaupun dia bukan darah daging saya, saya tetap akan anggap dia seperti anak saya sendiri sampai bila-bila. Itu janji saya pada diri saya sendiri. Jadi, sebelum kita terlewat, Abang berharap sangat, Papa. Abang berharap Abang sempat menjadi makmum di belakang Papa suatu hari nanti. Bila mana Papa menjadi imamnya.
Selamat sekali, Ana. Anak, kita dah lewat sangat ni. Boleh anak imamkan solat jenazah arwah? Tapi saya tak pandai solat. Habis tu macam mana? Saat kita merangkak ke arah Allah, Allah akan berjalan ke arah kita. Saat